and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next. Pelatih sektor tunggal putra Indonesia Irwansyah mengatakan bahwa persiapan Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting menyalang BWF World Tour Finals 2022. Irwansyah mengingatkan agar dua tunggal putra Indonesia itu bisa menyamankan pikiran sebelum tampil di BWF World Tour Finals 2022. Yang penting mereka persiapan udah bagus dan itu terlihat dari latihan mereka. Saya yakin sama pemain saya, tapi tergantung dari cara berpikir mereka di lapangan nanti. Makanya saya coba terus menyamankan dari pikiran. Kalau udah itu, insya Allah hasilnya bagus, tutur Irwansyah kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, Kamis tanggal 24 November tahun 2022. BWF World Tour Finals 2022 berlangsung di Bangkok, Thailand, pada 7-11 Desember tahun 2022. Ini bukan kali pertama bagi Jonathan dan Anthony tampil di turnamen akhir tahun. Sebelumnya mereka sudah pernah merasakan atmosfer ajang puncak dari BWF World Tour ini pada 2019 dan 2020. Beda dengan beberapa calon lawannya yang bakal menjalani debut di ajang ini. Misalnya, pebulu tangkis Jepang Kodai Naraoka dan Loh Kaan Yeo dari Singapura. Namun bagi Irwansyah, catatan itu tak menjamin bahwa Jojo dan Ginting lebih diunggulkan dari lainnya. Pengalaman itu akan sia-sia jika mereka tidak bermain tenang selama berlaga. Kalau level persaingan semua 50-50, makanya saya sudah sering bilang ke mereka yang penting mereka enjoy di lapangan. Ini kayak latihan aja, jangan beban, jangan karena ini kedua, ketiga kali, hala apa sih itu, imbu Irwansyah.